Halo, kembali lagi di Tekonesia. Di video kali ini, kita akan memberikan tips cara upload gambar ke Instagram dengan menggunakan komputer. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Let's go! Apakah Anda sering mengedit foto atau postingan di Photoshop atau Corel? Ya, sebagian besar orang mengedit di PC karena lebih mudah dan banyak pilihannya. So, biasanya kita akan mengirimkan gambar yang sudah diedit tadi ke handphone dengan aplikasi third party, seperti ShareIt. Bagaimana jika langsung saja diposting dari PC Anda? Begini caranya. Untuk pengguna macOS, buka Safari. Kemudian login ke Instagram. Masuk ke menu Preference, klik pada bagian Show Develop Menu in Bar. Kemudian, di Develop Menu Bar, pilih iPhone. Oh ya, fungsi ini tidak bisa untuk mode iPad or iPad mini. Untuk di browser Chrome, login ke Instagram, klik kanan dan pilih Inspect, dan tekan icon ini, kemudian refresh. Sekarang kalian bisa mengupload gambar dari PC kalian, tanpa perlu mengirimnya lagi. Di sini kalian bisa merotate gambar, dan memberi filter. Tapi kalian tidak bisa melakukan pengeditan dari Instagram yang biasa dilakukan di handphone. Oke, dan gampang kan? Tidak ribet dan fungsional. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. This is Tekonesia. Stay brainy because science is free.